Podcast Bro, kembali lagi bersama gue di channelnya LOL Bang Jai SD. Kali ini kita akan nge-review sebuah hero dan juga baru rilis ya ini game, yaitu League of Legends. Yang belum mendownload silahkan download di Play Store. Yang belum bisa didownload silahkan daftar dulu, karena itu masih perlu jangka waktu ya guys, karena game baru. Ya game baru ya pasti ada bug atau bugnya gitu ya. Jadi kalian harus daftar dulu. Sesudah didaftar nanti kalian pasti akan ada pemberitahuan lewat email. Oke guys, kali ini saya akan nge-review sebuah hero atau champion. Biasa disebut di sebuah game League of Legends ini disebutnya itu adalah champion, yaitu MM atau ADC. Oke guys, siapa itu? Oke, kita lihat aja ini heronya. Dan di sini kalian bisa menentukan dua tipe ya, kalau masih belum ke level 10, karena kalau main di ranked itu harus memenuhi syarat yaitu level 10. Dan di League of Legend ini di versi mobile-nya persis sama kayak di PC. Kalau kalian belum mengerti, ya apalagi gua gitu kan. Sekarang gue mau nge-review supaya kalian tahu kedepannya gimana sih ini heronya, apa sih ini fungsinya, ulti-ultinya gitu kan. Oke, langsung aja kita main di yang di sebelah kiri, karena yang di sebelah kanan itu adalah versus all, berarti kita versus bot. Masa iya sih gua harus lawan bot? Oke, kita masuk aja ke VIP-nya. Oke guys, langsung aja, let's go. Dan kita cari pertandingan. Buat kalian yang sudah download aplikasi ini, mari mabar. Dan jangan lupa add ID gue. Tulis aja di pencarian JXD. Yang belum download silahkan download di Play Store. Karena menurut gue ini game sangat menarik ya guys. Dari grafiknya itu HP kentang pun mungkin bisa ya. Seperti gue ini nih, HP kentang ya, model Samsung A20s itu sangat keren lah, walaupun tidak HD. Jangan kanan aja, kita mainnya kiri aja, setengah aja ya, settingannya jangan settingan kanan, settingan setengah aja, jadi normal aja ya, gak usah HD. Yang penting mainnya guys itu mantep banget, apalagi hero-heronya, championnya itu sangat updatean terbarunya keren. Anjir, di sini gue udah 1 menit lebih baru dapet ini pencarian match. Yeah, boy. Orang-orang kemana ini anjir? Oke guys, gue di sini udah pick hero yang namanya Ashe. Oke, siapa sih Ashe ini? Ashe ini adalah MM guys. Dia itu keren ultinya guys. Di ulti 1 sampai ke ulti keempatnya itu keren banget. Oh iya, untuk lain-lainnya kalian juga harus tahu ya. Di LOL ini lainnya tidak jauh berbeda sama game MOBA lainnya seperti AOP, Marvel dan juga Mobile Legends. Sama saja, cuman namanya yang membedakan ya. Nama dan tempatnya aja ya. Tapi sama aja sih, persis sama Feather Warrior itu sama. Seperti Baron Lane, Mid Lane, Jungle dan juga Dragon Land. Kalau lu pilih Pigter nih, Pigter atau lu Warrior nih di game LOL ini, lu berarti adanya di Baron Land. Lu single ya. Lu harus mandiri, boy. Lu single. Tapi kalau lu mage, lu adanya di mid. Kalau lu Jungle ya lu ngerti langutan lu, farming-farming. Kalau lu jadi MM itu lu ada di duo Dragon Land. Oke, seperti ini guys gamenya. Oh iya, jangan lupa naikin dulu skill 1. Kalau mau beli item di sini harus di base, gak bisa di jalan. Kerennya itu gitu boy. Seperti Dota ya, Dota. Oke,
Tapi gue belum pernah sih main Dota itu juga kata orang. Anjir. Oke, guys. Skill satunya kita udah naik. Udah ada musuhnya. Oke. Lihat guys, skill satu gua ultinya mantep banget, guys. Kalau tanpa ulti tuh panahnya hanya satu, guys. Tapi kita klik ultinya, anjir. Ini bot apa-apaan sih, anjir. Musuhnya kepada diem, anjir itu. Tuh, itu udah kayak perangko, anjir. Tarik-tarik. Oh iya, habis skill 1 itu skill 2, guys. Kenapa di skill 2 itu dia mengarahkan 5 langsung, 5 anak panahnya ke arah musuh sekaligus. Betapa kerennya ini MOBA, anjir, anjir. Untuk yang belum download, silahkan download. Ya, skill 3 hanya kasih ini nih, guys. Ini skill 3-nya, guys. Oleh kasih burung itu, guys. Stun atau gimana tuh? Gue gak tahu. Kalau udah clear crab, lu mending mundur dulu kalau di awal waktu. Karena apa? Lu harus beli item. Beli itemnya lu harus ke base dan lu harus rescal dulu lah. Mandirilah. Oke, kita baru bisa beli item. Dan kita langsung lagi ke Dragonland. Kenapa disebut Dragonland? Karena ada dragonnya. Kalau seperti Mobile Legend itu turtle, guys. Kalau Baronland itu namanya juga ada apa? Ada monster yang namanya Baron. Jadi disebutlah Baronland. Oke, anjir, sini kau maju bodat. Anjir, 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 krepnya itu sakit, anjir. Uy. Nah, yang belum tahu bunga, bunga ini ada fungsinya juga, guys. Awas, pelan-pelan lu, anjir. Oke. Thank you, guys. Gue kasih heal lagi, anjir, gak usah pulang nih gue. Oh iya, untuk kalian yang ingin tahu seputar League of Legends, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Kalau ini sangat menarik videonya, sangat berarti ya, silahkan di share sebanyak mungkinnya, guys. Karena di channelnya LOL Bang JXD ini akan mengupdate terus tentang seputar League of Legends. Oke, guys. Ayo, makanya subscribe sekarang, guys, biar gak ketinggalan info-info menarik. Oke, guys, tadi kita udah dapatkan plus blood, guys. Sekarang kita acak-acakan turret-nya, guys. Kita bantai ini musuh-musuhnya. Ini bukan bot, guys. Itu asli, guys. Orang, guys. Kalau bot itu tadi yang versus Al. Mantap, bro. Keren gak tuh gua tuh, huh? Oke, kita tetewet turretnya aja. Hancurkan towernya, guys. Ayo terus, terus. Iya, mantap sekali. Iya, gue. Jangan lupa itu bunganya dilempar dulu, anjir. Sakit, anjir. Ini damage-nya gak kira-kira. Gimana gak suka coba gue sama game ini. Oke, turret-nya udah hancur. Oke, apa lo, ha? Apa lo? Apa lo?
Anjir, stop football. Oke, okay, jangan lupa untuk Veska beli item. Di sini udah ada item yang bisa kita beli. Jadi kalian gak usah bingung kapan gua harus pulang, kapan kita harus ke base, kapan kita harus beli item, karena nanti ada petunjuknya di sebelah kiri. Kapan kita harus pulang, kapan kita harus ke base, dan kapan kita harus keluar. Itu tergantung prinsip kalian aja sih. Kalian mau mainnya kayak seperti mana? Menurut gue sih mainnya apa aja, guys. Oh ya, ini buffnya, guys. Buff biru ini. Di sini buffnya apa? Crap-crapnya pada sakit banget kalau di awal-awal. Kayak di ML gitu, Mobile Legends. Oke, jangan lupa farming dan rotasi. Ingat, turret tower udah hancur di lane kita. Kita rotasi ke mid. Mantap dah tuh, anjir. Ini ilmu buat kalian, guys. Ya walaupun gini gua mainnya, ya setidaknya lah gua killnya banyak, anjir. Dan harus lu ingat, lu jangan buta map. Lu lihat map kecil itu. Dan kita mundur. Lihat lane kita. Anjir, sakit banget nih damage gua, anjir. Pada kabar. Gue kejar lu. Tidak masalah lah. Setidaknya kita kita gendong publik. Oh iya, ini udah global ya, guys. Jadi kita main seperti ini nggak hanya sama orang Indo aja, tapi kita udah dari luar Indo. Karena kemarin-kemarin juga gue main dibacotin dengan bahasa yang nggak gue ngerti gitu kan. Tapi anehnya tuh gue yang MPP tapi menang itu. Banyakan bacot ya. Main, guys. Nah, itu kan. Oke, kita udah kill lagi, guys. Ini. Oke, guys, kita lanjutin lagi, guys. Ini apaan ini, coba tank. Ini perangko, guys. Perangkonya. Ini perangkonya ini, guys. Perangkonya LOL, guys. Tukang tarik-tarik dia. Anjir, kalah dia sama gua. Ayo lo, ha? Gue itu top globalnya di AOP. Lu kalau tahu, lu belum tahu, gue itu pemain AOP top global banget. Apalagi pakai hero yang namanya Wukong. Lu anjir. Kalau di ML itu namanya Shun. Oh no. Anjir. Kita sapek aja, anjir. Di sini mega kill. Jangan lupa farming biar kita kaya. Terus aja farming. Gila ini damage-nya, guys. Lu bakal suka dah main game ini. HP kentang apapun, menurut gue ini bisa-bisa aja. Anjir. Ah, ngelag. Ya. Oh my god. Asu, cacu, ngelag. Oke, sabar. Kita harus pulang ya. Ingat, walaupun kita menang dalam game, tapi kita wajib beli itemnya. Oke, kita pulang dulu. Turret udah hancur. Ya intinya kalian objektif aja kalau main game ya. Apapun mobanya, kalian main moba, objektif. Apa itu objektif? Kalian ya spam crap atau apa gitu kan, supaya golnya makin banyak, supaya makin kaya kalian. Assalamualaikum. Mama ngantuk.
Oke, kita main lagi. Kita ngebab dulu guys, karena di sini bab gak ada yang ngambil anjir, jenggalnya kemana lu? Lihat guys, ini namanya dragon. Iya, itu namanya dragon. Kalau pemain AOP itu gak asing lagi ya sama dragon. Anjir, anjir, anjir. Sumpah ini. Sakit anjir, anjir. Gak ada obat ini hero. Lain gua hancur, anjir. Anjir gak tuh. Gua itu bakal top global asik ya kayaknya ya. Udahlah, gak usah pulang lah. Kita turret aja hancurin. Oke, kita attack. Jangan lupa subscribe guys. Gua ingetin lagi kalian kalau mau info updatean terbaru tentang League of Legends, subscribe channel ini. Karena disinilah tempatnya gue bakal update terus tentang sedetil gimana pun updatean terbaru dari League of Legends ini. Anjir kayak bob amat tuh. Anjir gua legendary cuk. Aduh, 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 aduh. Anjir goblok itu perangkonya, ngapain narik kuai. Anjir, anjir, anjir. Oke, sabar, sabar. Kita langsung turret aja. Aduh, 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 aduh. Ditarik. Kurang azam itu orang ya. Oke, kita bantai aja guys. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Kita bantai-bantai lagi musuhnya. Peteng-tengan tuh musuh sama gue ya. Awas lu ya. Aduh anjir, itu kenapa? Entah itu apa gue tembakin tuh. Ya lumayan bab. Oke, bab, bab. Nah, kita langsung aja bantai aja lah. Musuhnya nih yang dua orang ini nih. Bukan yang tadi yang tadi ya. Macam-macam sama gua ya. Tunggu di sini aja guys. Aduh, 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 aduh. Sakit, 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 sakit. Oke, kita maju lagi guys. Turretnya aja anjir. Bagus, bagus. Akhirnya menang juga kita guys. Aduh, aduh, sakit turretnya, sakit, ampun boy. Oke, langsung lanjut.
Akhirnya menang juga, victory ya tuh. Ya MVP gue lah, top global, masa iya kalah sih anjir. Oke teman-teman, itu aja mungkin ya yang gue bisa sharing dari Hero Ashi ini. Mungkin kedepannya gue bakal bikin magenya, picternya, tanknya, dan asasinya juga. Yang terpenting kalian subscribe dulu, lancangkan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari gue. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya ucapkan goodbye.